Esa. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan sedikit memperlihatkan kepada teman-teman beberapa pohon anggur yang beberapa minggu yang lalu sudah kami pruning, ya. Seperti contohnya di atas ini ya. Nah, beberapa minggu yang lalu sudah kami pruning dan alhamdulillah sekarang sudah mulai memunculkan beberapa buahnya yang masih kecil. Nah, nanti kami akan memperlihatkannya ya kepada teman-teman bahwa anggur kalau sudah di pruning itu pasti dia akan lekas berbuah. Oleh karena itu, ikuti terus channel YouTube Ngalam Grapes. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam pengangguran. Baik ya teman-teman, sekarang kita langsung saja. Ini beberapa pohon yang waktu itu kami pruning ya, beberapa minggu yang lalu, mungkin sekitar 3 minggu yang lalu sudah kami pruning ya. Nah, sekarang kita langsung saja melihat pohon apa saja yang sudah berbuah ya. Oke. Ini sudah mulai berbuah ya, sudah mulai muncul. Ini juga. Oke. Oke. Ini untuk jenis Jupiter ya. Nah, ini memang Jupiter ini salah satu varian anggur yang memang sangat-sangat genjah ya. Varian ini apabila sudah di pruning itu pasti dia paling cepat dalam menumbuhkan atau dalam berbuah ya. Oke. Nah, ini teman-teman sudah melihat ya. Ini terus kemudian itu ya. Terus kemudian itu. Oke, terus itu ya. Terus kemudian itu ya. Oke ya teman-teman, ini dalam satu pohon kita hitung, coba kita ulangi lagi, kita hitung ini ada beberapa calon dompol ya. Oke, 1 2 3 4 ya, 5 6 7 8 7 8, terus kemudian 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Oke, ada sekitar kurang lebih 22 dompol dan itu masih ada juga yang masih kecil-kecil seperti ini. Thank you.
Oke ya, jadi ada sekitar lebih dari 22 dompol. Karena sekarang ini masih kecil ya, masih tahap berry kecil ya, jadi masih belum terlalu terlihat. Oke, ini kalau dilihat dari atas ya. Teman-teman, jadi teman-teman tadi sudah melihat ya, di sini kurang lebih sekitar ada 22 calon buah ya, yang sekarang masih dalam bentuk brokoli. Ini insya Allah nanti mungkin satu bulan lagi sudah mulai terlihat ya. Oke teman-teman, jadi setelah pruning, pasca pruning itu insya Allah kami beri pupuk MKP saja ya, rutin satu minggu sekali, dan kami beri tambahan dengan kotoran hewan ya. Ini teman-teman bisa menyaksikan, inilah kotoran hewan ya, berupa kotoran kambing. Nah, ini di sepanjang tanaman ini teman-teman bisa menyaksikan semuanya. Pasca pruning kami beri tambahan kotoran kambing ya, kotoran kambing ya. Oke, jadi itu saja perawatan setelah proses pruning. Insya Allah nanti kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan lagi akan kami update ya, bagaimana perkembangan buah daripada anggur varian Jupiter ini. Sementara itu ya teman-teman, jadi yang lebih cepat ini adalah varian Jupiter. Kalau untuk varian Cotton Candy, ini Cotton Candy ya, ini Cotton Candy, ini masih proses pertumbuhan ya. Nah itu juga sudah ada buahnya. Nah itu ya teman-teman, lihatnya itu. Nah, itu ya teman-teman masih sudah melihat, tapi tidak bisa maksimal ya, belum maksimal. Insya Allah ya, nanti kalau sudah tumbuh itunya insya Allah sudah banyak buahnya. Dan juga jenis Ara 29 ya, Ara 29 belum juga apa namanya berbuah ya, masih proses. Nah ini salah satu jenis varian Jupiter yang memang cukup terkenal genjah ya, atau mudah berbuah bagi kalangan pengangguran, penghobi anggur ya. Jadi nanti kalau seandainya ada teman-teman yang masih belajar atau masih pemula, silakan ya, ini bisa menjadi varian yang cukup mudah untuk dibuahkan atau mudah berbuah.
ini video perkembangan ya anggur kami ya pasca pruning. Nah, nanti insya Allah dalam waktu 3 minggu atau mungkin ya maksimal 1 bulan kami akan update lagi bagaimana perkembangannya. Yang sekarang masih dalam bentuk brokoli ya, insya Allah nanti kami akan update. Ikuti terus video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam pengangguran. Okay.